Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ketemu lagi dengan saya di channel Gedanel Bagmaker. Di video pertama saya kali ini, saya ingin memberitahu hal-hal yang paling dasar dari mesin high speed. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak video saya berikut ini. Yang saya katakan tadi, perkenalkan ini adalah mesin high speed tipikal tipe GC6281. Yang kalian lihat ini adalah untuk mengangkat sepatu. Kemudian dia jadi sambungannya ke bagian bawah mesin jahit. Ini di sini. Cuman di sini kita pakai kaki untuk mengangkat sepatu, lebih tepatnya paha bagian luar kayak gini. Dia akan nyambung ke bagian sepatu di atas seperti itu. Kalau kita gerakkan seperti ini, nah kira-kira seperti itu. Kemudian ini adalah tempat sekulan. Ini angka untuk memperlebar jarak jahitan. Ini ketika kita menginginkan untuk mendobel jahitan, di sini gigi ini ketika kita tekan otomatis di sini bergerak. Ini tipe mesin jahit yang saya katakan tadi. GC6281. Berikutnya, saya ingin menjelaskan tentang bagaimana cara memasang benang. Saya gunakan benang atau hitam. Kita taruh sini. Lalu kita masukin. Bisa di lubang ini, bisa juga di lubang ini, tapi saya sering pakai yang ini. Kemudian sini, untuk lebih memudahkan lagi kita pakai mata nenek, bisa seperti ini ya. Masuk, lalu kemudian ke sini. Ini satu, sini kita putar gigi seperti ini. Saya sering menambahkan lampu pada mesin saya supaya lebih terang. Jelas di video. Masuk sini, lalu kemudian ini bisa digunakan lagi dengan mata nenek. Oke. Nah, benang terpasang. Untuk benang bagian bawah juga sama. Kita tinggal bisa ambil dari sini, dari lubang bawah mesin, di belakang meja mesin. Kita masukin set. Pasang di bawah, yuk kita tolong bawah, paling bawah ini. Potong sampai sini, klik. Oke, sudah. Sekarang kalau misalkan spool kita habis, kita bisa menyepulnya lewat sini. Kalau kita mau nyepul, pastikan benang atas kosong. Ini terangkat. Dipakai
bawah juga kosong. Ini cara muternya. Kalau sudah kita klik gini, klik. Nah, untuk menghidupkan mesin kita pakai on off ini. Kita tekan on off. Otomatis berjalan sendiri. Sudah penuh, dia akan splek sendiri. Oke, sudah. Terima kasih. Oke, demikian video pertama saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe channel saya untuk mendukung video-video selanjutnya. Insya Allah saya akan terus mengulas seputar mesin jahit high speed dan pembuatan tas. Silahkan di like kalau suka dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.